dari Indonesia. Sentuh, sentuh, tolong. Perjalanan ya, menuju. Otista. Wismarini. Wismarini. Coba di center. Nah, gila jalannya begini. Masuk mana? Lo ingetin tuh, bro. Jadi kita jalan nyerong nih. Naik ke kanan. Jalan nyerong ke kanan. Lewat ini nih. Iya. Ntar itu ada pintu. Abang masuk ke dalam. Pertama, kedua, ada pintu lagi. Abang baru bisa masuk ke tengah dari ke sana. Gimana? Ya udah. Lanjut. Ayo, bang, ya. Sampai sini aja lah. Bang. Ayo, bro. Itu aja, bro. Iya. Yo, bang. Salam. Anjir jalannya. Zahir Syah. Kita nggak tahu di mana dah ini ya. Oke. Subscriber NBA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kapanpun Anda menonton video ini, saya doakan Anda semua dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia. Amin, amin, amin. Saya hari ini bersama kameramen saya. Halo, Zahir Syah. Zahir Syah. Oke, hari ini kita penelusuran kemana? Ke Wismarini, di Otista. Yang hari terkena angker ya. Bantu mic-nya nih. Nih mic-nya, tolong. Ya. Di gedung Otista ini yang terkenal angker banget ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, kelancaran pada saat penelusuran ya. Dan subscribe nih teman-teman, sangat diperlukan untuk kemajuan kami. Ya, bro. Nah, teman-teman bisa lihat nih ini lokasinya. Ya, ini bagian tampak belakangnya dari Wismarini ya. Kita nggak tahu ini, terus terang baru pertama kali kita nggak tahu jalannya, cuma diarahin sama penduduk setempat. Nah, ini kita lihat belakang. Belakang kita udah hutan-hutan ya, teman-teman. Kita diarahin sama penduduk setempat. Cuma penduduk setempatnya kita ajak. Cuma kita ajak, mereka pada mungkin gak ada yang berani. Ini memang terkenal angker sih. Oke, sekarang kita cari jalan dulu ya. Kemana arahnya saya juga masih bingung. Biar bro, saya tunjukin jalan. Iya. Mau yang pegang atau pegang kemarin? Halo, halo. Halo. Nih, ini pegangnya. Enggak apa-apa, lu tunjukin jalan dulu. Lu kan belum tahu. Bisa lewat ini. Enggak tahu. Oke, permisi. Musuh halal gaib. Bagi teman-teman yang melihat penampakan nanti, tolong ya, bukan live ya. Mohon di komen. Ini jalannya, aduh. Saya enggak sangka ya jalannya kayak gini. Wah, ini bro. Bangunannya bro. Oke. Ini tapak bawah. Masuknya dari mana ini? Dari sini. Jadi masalah. Ini bro,
sebelah center bro. Oke. Okay. Ini kameranya bro. Oh iya, salah. Wah, tinggi banget bro. Nggak sampai atas lah. Capek. Serius? Iya, nggak usah. Capek. Nih, begini aja susah. Dari mana? Sini. Semut apa ini? Nah ini seperti apa ya? Mungkin gue dengar. Mik dong. Gue dengar. Dengar apa? Tadi gue dengar ada yang jalan gitu ya di sini. Ada yang seret gitu tapi ya udahlah. Coba ya. Di sebelah mana? Terus di sini. Ayo kita lanjut lagi. Ini apa namanya? Mungkin ini aula kali ya? Oh ini aula ya. Oke. Lanjut. Ini gimana cara masuknya? Pertanyaan gue gimana cara masuknya? Set bro, ini jalanan gak salah, ini begini semua. Ya binatang loh, hati-hati bro ya. Oh gini aja deh. Ya. Gue juga lupa. Takutnya lo ngomong gak kedengeran. Yuk masuk lagi. Kayaknya gak bisa masuk bro. Hah? Sampai dalam nggak bisa nih. Bisa lewatin aja kita nanti. Bisa ya. Jelas sih tadi suruh naik panjat ini. Hah, panjat? Oh, gua nggak mau manjat gua. Nih kita masuk dari sini. Ayo gila. Ini kalau belang apa lagi? Masuk dari sini bro. Ya teman-teman ya kalau ngerokok nggak apa-apa udah masuk ya kan nggak kelihatan di kamera ya lu mau ngerokok hati-hati pelan-pelan ini wismanya kita sudah mulai masuk ya teman-teman ya auranya berbeda sekali ngap bro sesak oke. Ting di tempat ini, semoga lancar. Oke, terima kasih. Apa? Situ apa itu? Masuk sini dulu apa sana? Boleh, kita coba situ dulu ya. Ini mungkin dulunya apa ya? Dapur lah ya. Ya ini dapur. Pegang bersama kamera. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini apa? Oh, sudah. Ini berapa lama kosongnya? Wah, ini lama sekali. Menurut kelihatannya tempat ini udah lama kosong, teman-teman. Yuh, gila ini. Tadi binatang. Ini ular ya? Yuk. Oke. Kita lanjut ke ruangan berikutnya. Ya. Di sini pengorbanannya luar biasa ya teman-teman ya untuk masuk ke sini nggak mudah. Ada apa ya? Yuk kita lihat. Ini gue kayak dengar kayu kiri. Maju. Ayo di sini dulu nih ini belum. Ini untuk tembus jalan luar ya. Oke. Boleh kita ke sana?
mereka di sana. Tadi pun kalau sini hutan ini, masih hutan sini. Oh ini udah hutan-hutan ya. Ntar kita jalan keluarnya ingetin lo bro. Gue bingung. Iya. Oke, yuk. Tapi sih. Ya pelan-pelan aja, jalan nggak apa-apa. Oke, di sini nggak ada apa-apa. Ada yang muter apa nggak? Bentar ya. Jadi biar gue bisa kamera sambil fokus ini. Oke. Ya kan? Iya. Gue sambil ngikutin kamera lo. Jalan mana ya? Biarkan diriku menjadi kameramen dan kameramenmu bro. Ini gue senter nyala aja ke depan ya? Oh senter biar gitu, udah lepas itu. Ya teman-teman, kita masih dalam perjalanan. Kita akan menelusuri semua ruangan yang ada di sini ya. Assalamualaikum ya, kepadamu jin ya, kepadamu gaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa. Mengep bro, sini bro. Apa yang berarti bro? Ya, pengep. Sesek udara gue, sesek banget. Oke. Ini sih suratnya sudah tua ya, sudah lama ya. Kayaknya udah gak ada jalan ya. Di sini ada 3 lantai ya. Tapi kayaknya kita gak usah sampai atas ya bro. Lantai 2 aja. Lantai 1 kalau kita lihat udah cukup. Durasinya terlalu lama. Oke. Ini tempat apa ini? Ini dulu asrama ya. Jadi ini ceritanya ini adalah asrama putri. Iya. Tahun sih saya lihat sih ada ini. Lebih ya. Sudah terlalu lama. Iya, 20 tahun lah benar. Jadi ya teman-teman, kita cuma ada batasnya ya, nggak boleh sampai lebih. Blur. Udah mulai mendengar sesuatu ya teman-teman. Blur. Udah. Saya sana, sudah merasakan. Pojok sana bro. Seperti ada bunyi ya teman-teman dari sini. Di sana belum bro. Udah ya. Udah mentok ya. Ini blur bro. Masih blur bro. Seperti ada bunyi. Kita ada di mana? Ya mungkin itu binatang. Ini sama aja bro, sama lantai bawah tuh. Sampai atas juga begitu aja. Kita ngelain rekor aja bro. Ngelain rekor aja, coba sini. Hati-hati bro, hati-hati bro. Ya, di sini. 20 menit cukup. Iya. Di titik lamaan. Oh. Cakep. Bukan. Spooky. Kita pintunya ada apa bro. Coba sini. Kamar mandi nih. Biasanya di sini mereka tahan energi banyak ya. Tempat yang lembab-lembab seperti ini. Bagaimana perasaannya di sini? Ya, saya di sini ngerasa sesak banget ya. Energinya tuh luar biasa banget, panas banget dan luar biasa. Panas ya? Panas. Kita merasa panas di sini. Panas. Ya. Kita ngerasa sesuatu yang ganjil di sini ya teman-teman ya. Ini nggak gampang ya. Coba kita masuk sini. Coba buka pintunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau terlalu dalam,
boleh sini gue senterin bro, apa gimana? Nggak usah, boleh. Usah. Sini, ada apa? Spooky. Tetesan. Ada kursi ya, teman-teman. Ya, ya, gimana menurut? Saya lihat ini auranya bagus, ya, lumayan lah ya. Biasanya ada yang paling berani sampai lantai satu ya, mereka berani. Masalahnya buat masuk itu perjuangan. Perjuangan, ya, perjuangan banget. Kita harus membayar sejumlah biaya untuk keamanannya. Jadi kita jangan sia-siakan. Jadi ini ada di daerah Otista ya, teman-teman ya. Ya. Nah, Jakarta Selatan Timur ya. Timur. Timur ya. Gimana rasa angin segar di sana? Dingin, di sini dingin. Coba bermasuk sini, bro. Oh. Ya, di sini hawanya beda. Ini hawanya beda. Oh, betul. Jangan. Sini hawanya beda, bro. Ini udah masuk sini udah dingin. Ini kita masuk ke pusat, bro. Di sini kita benar-benar masuk pusat. Coba kita masuk sampai pojok sana, bro. Oh, itu dari sana ya tadi. Misi. Misi wahai Allah, baik. Di hawa itu tuh, gue ngerasa panas di sini udah gak dingin ya. Gue ngerasa ada yang mantau, bro. Gak apa-apa. Kita sampai lantai 3 kita masa telusurin, bro, tapi kita nongkrong situ ngerokok sambil kita taruh handphone. Ya. Ya. Enggak usah telusurin, capek bikin gini aja. Woi, halo, guys. Enggak berkata kan enggak boleh ke dalam, bro. Hah? Tahu putri sih. Enggak apa-apa, sampai sini. Ini enggak akan kelihatan, bro. Assalamualaikum. Halo, guys. Sini gue ngerasa ada yang mantau ya. Dari sebelah mana? Dari pintu ini nih. Di sini? Ini ngerasa apa? Sini saya ada yang ngerasa ada yang mantau, yang ada yang merhatiin ya. Pasti Mas Indra juga tahu, ya. Pasti ngerasa ya. Yang... ya gitulah ya, namanya tempatnya. Nah, ini dia. Kita naik dari sini, turun dari sana aja. Oh, boleh, boleh. Ayo, ayo. Kita naik ke lantai tiganya ya, saudara-saudara ya. Di sini ada yang berani naikin, masukin sini, cuman masih di lantai 1 ya, belum ada sampai ke lantai 3. Sementara orang-orang yang tinggal di sini aja agak segan ya mau masuk ke gedung ini. Jadi mereka tadi minta untuk nunggu di bawah. Jadi mereka enggak mau masuk sampai ke areanya aja. Sampai ke area pun mereka enggak masuk. Jadi mereka benar-benar nunggu di bawah. Kita harus naik. Kita harus naik melewati apa? Tanjatan-tanjatan gitu ya, teman-teman. Di sini ada apa? Ada apa? Ada yang jatuh. Betul. Gak tau. Bro, gue sini ngeliat bayangan hitam sini. Mana? Sumpah demi Allah. Bentar ya. Gue ngeliat bayangan hitam sini. Biasa itu apa? Ini kita masukin dari masuk alam lain ini. Apa itu yang jatuh ya? Gue dapet senter rumah warga. Itu, masalahnya yang jatuh itu posisinya jauh dari kita loh. Jadi inget kayak pucuk. Iya. Oh, spooky. Oke, luarin aja senter, ya. Luarin senter kemana gue ngikutin. Sorry. Kosong. Di ini. Sini. Ya, lanjut ya. Tadi mic-nya copot, senggol. Kalau saya lihat sih ini semua lingkungannya sama ya, teman-teman ya. Jadi antara lantai atas, hati-hati beling, bro. Eh, kecoa. Anjir. Push. Anjir. Antara lantai 1 sama lantai bawah-bawah sama. Ya, sama. Enggak mau, bro. Becek. Antara lantai 1 sama lantai 2 semua sama. Ini lagi.
kasur. Wih. Kita benar-benar berdua ya. Iya. Mungkin kapan-kapan Bro Cahir mau jalan sendiri gitu, mungkin coba. Boleh sih, cuman atau saya aja gitu. Bingung mau yang diomongin apa ya, nah, kalau sendiri ya. Mati gaya kita ya. Oh, ini tembus, Bro. Enggak, enggak apa-apa, udah lu udah pegang kamera berat. Ada apa, Bro? Ini ada apa ya? Sandal dilepas. Sandal lepas, Bro. Ih, kaget. Ternyata teman-teman kayu, saya pikir apa. Tadi, Bro, ini apa ya? Udah mentok, Bro. Kita masak lewat sini. Terus turunnya lewat mana? Sini, nih, nih, nih. Oh, tangan. Iya. Apa kita mau nongkrong dulu sini? Ya, boleh aja. Boleh, teman-teman ya, bro, gue nggak kepala tadi sini loh, bro. Iya, ini di sini nih, lubang sini nih. Ini. Hah? Ya. Gue nggak kepala tadi di sini loh. Nih. Ya, ini seru ini. Kita naik ke situ. Aduh, ini kita udah di batas ya, teman-teman ya. Kita sudah di batas, kita sudah di lantai 3 ya, kita lihat lantai bawah, bro. Ini sini, bro. Sini aja, dari sini aja. Bro, iya dari sini aja, bro. Sini. Kita lantai bawah aja sini. Ini dulu kita udah di lantai paling atas, saya itu lantai 2, lantai 1. Kita mau rehat sini ya, siapa tahu di sini menemukan penampakan, teman-teman. Ini biar naik. Matiin dulu aja. Bawah aja. Kelihatan enggak? Gila, gue ngerasa mega ini nyaman loh, bro. Tenang loh, serius. Entah kenapa ya? Oh, bro, kita gila sih. Belum lagi kita turun aja. Teman-teman, saya masih ngerokok nih sama Bro Zahir. Kita iseng ngerokok aja. Menunggu dan menunggu. Hah? Pakai masker dong. Halo teman-teman. Kalau nanti melihat di belakang sana itu nampak, beritahu kami. Gimana, Pindra? Pindra, tapi berhati-hati jangan. Jadi ngeri ngeliat lagi. Enggak, tenang aja, bro. Kita sudah di, kita masih di lantai 3 ya. Aduh. Kita masih di lantai 3 ya. Kita masih mantau daerah sini sampai menemukan sosok-sosok gitu ya, yang bisa kita lihat atau kita bisa rasakan. Jadi kita juga nggak mau sia-sia juga ya, Bro Indra, itu nih ya. Jadi biar teman-teman semua juga menyaksikan bagaimana seramnya dari Wisma Rini ini ya. Di sini ada beberapa YouTuber yang memasuki daerah sini. Satu ya, lebih tepatnya satu ya, Bro Indra ya. Nggak ada lagi yang berani, bahkan orang-orang sini pun mengatakan nggak ada satupun orang yang berani memasuki sini. Sampai orang sini pun nggak berani ikut kita naik sini. Padahal mereka berlima ya, Bro Indra ya. Kita sempat ditanya, yakin? Yakin lah. Yakin lah. Dan mereka sempat kita ajak, yaudah mas, 5-5 ikut aja bareng. Cuman mereka berkata bahwa di sini angker dan mereka sudah pernah mengalami di sini. Jadi mereka dengan apa, dengan penuh hormat bilang, mengatakan bahwa kami menunggu di bawah aja gitu. Nah sekarang kita yang sudah berada di sini juga nggak mau sampai sia-sia ya. Moga-mogahan kita di sini dengan kamera yang kita taruh diam begini, kita bisa menemukan sosok-sosok. Teman-teman komen aja kalau ada lihat sesuatu yang mungkin kita kelewatan, mungkin kan kita juga nggak konsen atau gimana, kelewatan. Komen aja. Bro Zahir lagi uji nyali. Kita support dia. Amin.
Pada intinya gini ya, kita ini bukan mau mengganggu. Kita punya alam masing-masing. Jadi antara gaib dan nyata itu sebenarnya, gaib itu ada, tapi ya kita tidak boleh mengganggu dan kita tidak mengganggu. Karena kita hanya untuk penelusuran, untuk syuting YouTube, seperti itu aja ya teman-teman. Nah, teman-teman jangan ikut, jangan ikut-ikutin seperti kita ya. Jadi tidak terlatih ya, bro? Tidak terlatih-latih banget sih. Di sini bukan pamer keberanian, tapi kita hanya mencoba mengatasi rasa takut kita. Gitu. Jadi kita harus bersahabat dengan gaib, gitu. Jangan kita memusuhi, membenci, jangan. Jadi kita bersahabat dengan mereka, seperti itu, ya teman-teman ya. Apa? Lu pegang aja, Chris. Kita hargai. Bro Zahir sekarang saya ngerasa di situ ada yang hitam besar ya, bro ya. Iya. Coba deh, bro, di media sebenarnya enggak? Iya. Jadi kita diawasi ya, selama kita enggak macam-macam, enggak yang aneh-aneh, mereka fine-fine aja. Ya. Itu loh intinya. Assalamualaikum wahai alul gaib. Kita cuman mau bersahabat penelusuran ya. Yang terpenting kita bawa ini, teman-teman. Oke, rokok udah habis. Udah berapa menit tuh ya? Baru paling 4 menit, masih batang lagi. Ini gila. Hah? Kelamaan lah, bete juga mau ngapain. Jadi ya, untuk penelusuran kali ini ya seperti itu aja. Bukan kita pamer keberanian, bukan menantang juga bukan. Ya. Bro, rokoknya tolong matiin. Oh, iya. Jangan sampai begitu untuk kebakaran. Ini nih, untuk kebakaran. Pasti sampai mati. Ini bro, sini santur. Oh, udah mati. Ya, assalamualaikum. Terima kasih sudah diberikan waktunya saya untuk penelusuran. Kembali ke tempat ya teman-teman. Tolong, center gue pegang deh bro, gak kelihatan. Ya, ini mah sama aja main di bawah. Oke, kita turun ya teman-teman. Ini medannya, lihat teman-teman ya. Iya. Hati ya bro, jangan sampai jatuh, licin. Terima kasih semua. Aduh, men. Ya, kita sudah masuk lantai dasar lagi ya. Hati di sini banyak beling ya teman-teman. Untung saya nggak pengaruh sama beling ya. Sama. Bling nancep, bling yang luka. Bling yang nangis, bling yang kesakitan. Iya, lumayan, bro. Ini ke tadi udah masuk. Kita kan masuk dari sini. Coba yuk, penutupan nih. Kan masih ada 5 menit lagi nih. Bukan ini tadi. Udah, bro. Oh, udah. Udah. Masuk dari sini. Kita langsung ke sini, bro. Kita kan tuh yang gue bilang ini. Kita sampai setengahnya aja yuk. Ya udahlah. Kita demi Bro Zahir saya mau oke aja lah. Bro Zahir nih kali ini udah beda sekali ya. Waduh, nyalinya gede. Ini bukan jam sugihan, bro. Kalau kemarin sugihan mungkin udah butuh hijau kali ya. Ya kemarin aura keras ya. Di sini juga aura keras, cuman ya kita sudah minta izin lah ya. Kita baik-baik. Awas ini kabel apa nih? Listrik bukan ya? Oh, udah langsung itu hutan nih. Iya. Jangan sampai ujung bro, kita ketahuan. Ini kan lantai bawah. Oke ya teman-teman ya, sampai sini aja ya. Seperti, walaupun ini gedung terbengkalai, ini kita nggak boleh. Walaupun gedung terbengkalai, kita nggak boleh masuk ya, karena tetap ada yang jaga di depan sana ya. Tapi saya nggak tahu, saya juga belum lihat security-nya. Yang jelas nggak boleh katanya. Nah ini kita masuk ke belakang. Tapi kita bukan melanggar hukum ya teman-teman ya. Kita tetap matuhin apa yang diarahin sama penduduk sekitar ya. Jadi masih boleh ya udah kita boleh. Ini jalannya lihat teman-teman. Kita harus nunduk.
ini waduh, ini akar dari apa ya ini, teman-teman? Akar lalang gitu ya, pohon apa ya? Pohon beringin ya. Buka jalan, Bro. Nah, ini pohon beringin ini. Ini jalannya terjal ya, teman-teman ya. Belakang. Oh, dia pohon beringin nih. Ini pohon segala jin ini. Di sini ini ruang-ruangan juga kita masuk. Bentar. Udah. Nanti akan kita coba lihat videonya ya, teman-teman. Kita review ulang. Oke, jalan terus. Siap. Kucing, suara kucing. Nah, ini medan yang susah ya, teman-teman. Kayaknya kamera harus mati di sini. Soalnya kita untuk turunnya ini perlu perjuangan, teman-teman. Naiknya pun juga perlu perjuangan. Jadi pesan-pesan saya untuk penutupan seperti ini ya, teman-teman. Sekali lagi saya jelaskan, ini bukan untuk menantang atau seperti apa ya, teman-teman. Bukan juga menunjukkan kalau kita ini pemberani, bukan seperti itu, teman-teman. Jadi ini seperti video edukasi bagaimana cara kita melawan rasa takut kita gitu. Oke. Bukannya kita mengatakan diri kita paling pemberani, bukan seperti itu. Tapi kita ingin menelusuri, mencari eksistensi gaib. Benar. Walaupun tidak ada apa-apa kayak tadi juga enggak masalah buat kita. Tapi kita sudah mengatasi rasa takut kita. Itu yang penting, seperti itu ya, Bro Cair ya. Iya, benar sekali. Oke. Ini di mana tadi namanya? Wisma Rini. Oke. Nah, sampai di sini penelusuran kita mengenai Wisma Rini. Yang saya tangkap adalah Wisma ini sudah kurang lebih 20 tahun ya. Saya nggak tahu sejarah di sini, tapi yang saya dapat ini dari gaib-gaib di sini kurang. Jadi ini udah terbengkalai sekitar 20 menit. 20 tahun. Sorry. Sekitar 20 tahun. Ya, yang saya dapat gitu. Jadi ada sosok tinggi besar yang menguasai daerah sini ya. Jadi penguasanya ada sosoknya pria hitam, badannya besar, dan ada beberapa juga wanita berbaju-baju putih, dan ada anak-anak kecil ya. Jadi saya rasain ada anak-anak kecil ya, lalu lalang, tapi dia menjauh dari kita gitu loh, karena mungkin dia juga kaget ada manusia masuk ke sini gitu. Sampai lantai 3 ya, Mas Indra ya. Iya, mungkin nggak tahu ya, belum pernah kali ada yang sampai lantai 3. Belum sih, belum pernah. Oke, saya berharap harusnya sih bisa lebih dari itu, cuman keterbatasan kita udah dilarang nggak boleh sampai depan sekali gitu. Oke, gitu aja. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia. Amin.
Yeah.